aktivitas petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Suku Dinas Air Jakarta Utara saat membersihkan tumpukan sampah dan endapan lumpur menggunakan alat berat ekskavator yang di Waduk Cincin, Papanggo, Jakarta Utara, Jumat, 28 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta melakukan pengerukan sampah sebagai salah satu upaya terjadinya penumpukan sampah dan endapan lumpur di ibu kota sebagai antisipasi banjir di musim penghujan dan pendangkalan Waduk Cincin, Jakarta Utara akibat perilaku buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan.